Tapi apakah benda yang paling mustahak untuk kita doa dengan Allah? Kita sembahyang sekali, kita akan sebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasamtu salah nisfain. Nisful li wali abdi masya'al. Aku bahagikan solat dua bahagian, kata Allah. Sebahagian untuk aku, satu lagi untuk apa yang hamba aku tanya. Iza qal, apabila hamba kata, iza qal al-abd, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa hadha li, yang ni untuk aku. Wa iyaka nasta'in. Dan hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau lah yang kami mohon pertolongan. Ya tu, itu untuk aku. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Itu untuk aku. Wa iyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Wa li 'abdi ma sya'al. Bagi hamba itu apa yang dia minta. Allah kata, sebab hak sembah aku. Lepas tu dia kata dia nak minta. Hak minta untuk dia. Aku nak bagi. Apa dia? Yang pertama kita minta. Ihdina. Ihdina siratul mustaqim. Terus sambung Fatihah tu. Ihdina. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tak minta bagi rezeki banyak lagi. Tak tahu. Dah. Kau minta bagi panjang umur. Dah. Murah. Dah. Ihdina siratul mustaqim. Inilah perkara yang terbesar yang kita perlu dalam hidup ni. Iaitu hidayah. Miskinkah kita, susahkah kita, hinakah kita pada mata orang, selagi kita di atas hidayah, kita mulia di sisi Allah. Kita mulia. Hebatlah kita, ramai orang puji kita, tapi kalau kita tidak di atas hidayah, sekalipun kaya hebat, sekalipun berkedudukan kita, kita tidak ada. Kita dal, kita sesat. Dan kita tak ada faedah. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk jalannya lurus. Jalan siapa yang lurus ni? Jalan mufti, jalan ustaz, jalan persatuan, jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang kau beri nikmat. Siapa dia? Nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Para anbiya. Ghairul maghdubi alaihim. Bukan jalan yang orang kau murka. Siapa? Yahud. Waladhalin. Bukan jalan orang yang sesat. Walaupun orang yang sesat tu semua orang tengok hebat. Handsome. Poster dia hebat. Facebook dia ramai. Tapi kalau sesat, dia sesat. Artis-artis barat ke apa, ramai orang peminat ni kan? Boboh, gambar, berbaju macam-macam. Tapi hakikatnya sesat-sesat. Dhal. Pakcik sampah depan masjid. Gaji RM600. Tapi kalau dapat hidayah, hidayah dia. Walaupun orang pandang selekeh, baju pun lama tak tukar, banyak tu duit dia, tapi dia khair, jauh lebih baik. Kerana ihdinas siratal mustaqim. Hak tu waladhallin. Hidayah.